Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terus mengawasi perbankan atas aliran dana mencurigakan di tengah maraknya aktivitas judi online di Indonesia. Total dana terindikasi judi online mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Maraknya aktivitas judi online di Indonesia membuat OJK dan PPATK terus mengawasi perbankan atas aliran dana mencurigakan. Sebanyak lebih dari 8.000 customer information file terindikasi judi online. Tak tanggung-tanggung, jumlah total dana pihak ketiga mencapai angka 608,87 miliar rupiah. Selain berkolaborasi bersama PPATK terkait pemantauan dan juga penindakan terhadap rekening yang terindikasi judi online, pihak perbankan menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan. Sistem kita sebetulnya tidak plain, tetapi memang masih bekerja dengan efektif sehingga bank sudah melaporkan sekitar 8.693 CIF nih yang terindikasi judi online dengan jumlah total dana pihak ketiga mencapai sebesar 608,87 miliar melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, dan sampai saat ini pemantauan dan penindakan terhadap rekening terindikasi tersebut senantiasa dilakukan.